Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel MiTV. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial memasang roof rail pada mobil. Dan ini roof railnya ada di depan saya. Roof rail ini sebetulnya sudah saya beli sudah 3 bulanan, cuman baru kali ini saya sempat memasang. Dan roof rail ini yang model besar, saya nanti masangnya nggak dibor atapnya, tapi cuman saya lem, karena kalau dibor nanti sayang atapnya, jadi cuma saya lem silikon saja. Nah, untuk teman-teman sendiri yang mau pasang bisa ikuti cara saya ini, atau jika ada cara yang lebih simple atau lebih kuat bisa di share di kolom komentar. Dan disitu yang satunya di sebelah kanan sudah saya kasih isolasi kertas putih, yang situ itu tujuannya untuk supaya lem silikonnya enggak kemana-mana. Terus yang satunya yang sebelah kiri belum saya pasang isolasi kertasnya. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman. Ini isolasi kertas. Saya pasang memutar dari ujung atas sampai ke ujung bawah, kanan kirinya juga sama. Terus ini yang bawahnya. Untuk yang bawahnya sendiri, ini kemarin sudah saya kasih double tip sendiri. Jadi pas waktu beli dulu ini saya di Shopee enggak ada double tape-nya. Jadi cuma roof rail-nya ini saja. Dan dulu ini saya belinya pas waktu ada promo di Shopee seharga Rp450.000. Dan untuk double tape-nya sendiri dari dua ini butuh 4 double tip, 4 roll atau 4 gulung itu yang 3M. Saya kasih 3M karena supaya kuat melekatnya, karena double tip itu banyak sekali macamnya. Nah, langsung saja teman-teman, ini akan saya pasang. Dan yang satunya ini yang sebelah kiri akan saya isolasi kertas lagi, memutar pinggir-pinggirannya sama seperti yang sebelah kanan. Yuk ikuti video saya terus. Saya isolasi dari sini.
Nah, di sini yang satunya sudah saya isolasi memutar juga, teman-teman. Lanjut, akan saya pasang, tapi sebelum saya pasang yang di atap mobil, yang di pinggirannya sini, yang ditempelkan sini, akan saya kasih isolasi juga untuk penahan silikonnya supaya nggak kemana-mana nanti. Ini yang akan saya pasang rafflenya sebelah kiri dulu ya, teman-teman. Dan sebelum saya pasang, akan saya isolasi kertas dulu, memutar dari sini ini ke belakang, memutar. Saya isolasi dulu. Sebelum diisolasi tadi harus diluruskan posisinya, dicari pasnya. Yang pinggir rafflenya yang sebelah luar juga saya isolasi juga, jadi diisolasi memutar. Jadi kalau sudah di isolasi kertas, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Ini yang ujung paling belakang ini, jadi ke depan itu sama, kanan kiri memutar,
Dan ini untuk yang bagian ujung paling depan, ini ke belakang sama. Nah, jika sudah diisolasi kertas memutar seperti ini, akan saya lepas double tape-nya ya teman-teman. Saya lepas. Saya lepas semua. Ini saya kasih double tip banyak karena ya tujuan saya supaya kuat, karena memang enggak diber, jadi double tipnya ini saya banyakin teman-teman. Ini double tape-nya sudah saya lepas semua, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini sebelah sana itu. Ini akan saya kasih lem silikon dulu ya teman-teman. Ini saya siapkan lemnya dulu. Seperti ini. Tempelkan posisinya sama seperti yang awal tadi, yang pertama.
geser isolasi kertasnya. Kita geser sedikit. Seperti ini tampilannya. Ini saya rapatkan dulu biar lebih lengket, lebih kuat lengketnya. Nah, untuk sekarang akan saya lem ya teman-teman. Saya lem memutar yang pinggir-pinggirannya. Nah, untuk isolasi kertasnya itu tujuannya untuk menghalangi lem ini supaya tidak melecer atau meleleh kemana-mana. Jadi nanti langsung dibuka isolasi kertasnya. Nah, ini untuk pengelemannya yang pinggir-pinggir sampai umter sudah selesai ya teman-teman. Ini tinggal akan saya lepas
isolasi kertasnya. Ini akan saya lepas semua isolasi kertasnya. Dan untuk yang di rovernya sendiri, isolasinya juga akan saya lepas. Ini sudah saya lepas semua teman-teman, untuk isolasi kertasnya. Dan untuk tampilan lemnya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Dan sekarang akan saya pasang bagian roof rail yang sebelah kiri. Untuk caranya sendiri sama seperti yang sebelah kanan tadi teman-teman, tinggal dikasih isolasi kertas di sini, memutar sampai memutar. Jadi sini isolasi kertas, ini isolasi kertas, nanti tinggal dilem silikon memutar. Dan jika sudah selesai semuanya, jika teman-teman mau pasang cara seperti ini, saya sarankan untuk mobil jangan dipakai dulu selama paling tidak 1 hari. Tujuannya supaya lemnya benar-benar merekat kuat. Sekarang akan saya kerjakan lagi yang sebelah kiri ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika bermanfaat bisa dibantu subscribe, like, dan share, bagikan ke teman-teman semua supaya saya semakin semangat membuat konten yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.